Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, berjumpa lagi dengan saya channel Surya Tulisan Official dengan janji saya kemarin unboxing sebuah Wepi Tenda F3 ya, N300. Bagaimana cara mengkonekannya lewat HP Android saja, karena pada tidak semua orang mempunyai laptop atau PC ya, makanya saya memberikan tutorialnya lewat HP Android saja ya teman-teman. Oke, mari kita coba. Ini adapternya, kita colokkan ya teman-teman. Ini kita sambungkan ke listrik. Sambungan pelut ke listrik. Oke, kita colokkan power. Lampunya sudah hidup teman-teman ya. Oke, lampu indikatornya sudah hidup. Oke, sekarang kita buka browser lewat Google Chrome ya teman-teman. Kita konekkan dulu Wepi tendanya ya. Sini ada tenda 87F170 ya, tidak internet, tidak tersedia. Kita klik saja teman-teman, lalu menghubungkan. Nah, di sini memeriksa kualitas koneksi internet Anda. Nah, ini sudah tersambung ya teman-teman, sudah tersambung tapi tanpa internet ya teman-teman. Biarkan saja. Lalu kita buka Google Chrome. Di sini kita ketikkan IP address yang ada di bawah router Wepi ini ya. 192.168.0.1. Oke, kita klik. Nah, di sini sudah terbuka ya di halaman web tenda. Nah, di sini ada 3 pilihan. Kita pilih yang dynamic IP. Oke. Nah, di sini ada Wepi name yang bawaan pabrik ya teman-teman, dan password. Apabila kita ingin tidak merubahnya ya, di sini saya akan merubahnya. Di sini saya akan ganti nama wifi-nya, nama channel saya saja teman-teman. Surya Official, Surya 79 Official ya teman-teman. Terus kita ketikkan di sini wifi-nya, terserah teman-teman mau pakai sandinya ya. Di sini pakai angka saja teman-teman. Kita klik oke. Oke, di sini sudah sukses ya teman-teman, sudah connected. Nah, di sini kan dia meribut. Kita balik lagi ke wifi-nya, tidak ada internet kan. Nah, kita balik lagi, kita klik wifi-nya, pergi lagi ke Google Chrome. Di sini sudah
connect ke router tapi belum terkoneksi internet ya teman. Oke. Nah sekarang kita sambungkan ya yang ini kabelan yang sudah ada internetnya teman-teman. Kita tinggal colok saja teman-teman yang di port bulan ya teman-teman, di port bulan. Oke. Nah sini sudah kedip-kedip bulannya teman-teman, dan wifi nya juga sudah kedip-kedip. Oke, mari kita coba teman-teman. Kita coba apakah sudah terkoneksi atau tidak ya teman-teman. Kita tes. Oke, langsung tersambung teman-teman. Sudah tersambung ya teman-teman. Kita tes buka YouTube teman-teman. Oke, di sini saya akan cari musik no copyright ya. Kita cari musik no copyright. Kita tes ya teman-teman. Oke, sudah bisa internetnya. Oke, sudah bisa ya teman-teman, internetnya sudah terhubung. Oke, demikianlah. Oke, sampai di sini video ini. Sampai berjumpa kembali dengan channel Surya 79 Official. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya teman-teman. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.